Meski baru berusia sekitar 2 tahun lebih, lapangan dan fasilitas latihan sepak bola Sekolah Bintang Timur Atambua sudah mengalami perkembangan yang pesat. Secara geografis, walau berada di wilayah perbatasan NKRI dan Timor Leste, bukan halangan bagi anak-anak untuk berprestasi dalam dunia olahraga sepak bola. SSB Bintang Timur Atambua yang terletak di desa Kabuna Belu, NTT ini didirikan oleh Fari Jamie Francis hingga menjadi sebuah akademi sepak bola di NTT yang bertaraf internasional. Mulai dari fasilitas dan para pelatih sepak bolanya seperti Coach Bert Penturi asal Belanda dan Coach Esteban dari Argentina. SSB Bintang Timur saat ini sudah memiliki ribuan siswa yang berasal dari berbagai kelompok umur. Seiring berjalannya waktu, SSB Bintang Timur juga sudah menjadi bintang dalam sejumlah turnamen. Manajemen SSB Bintang Timur Gabriel Beribina, yang juga merupakan anggota masyarakat Gila Bola NTT, mengatakan alasannya membangun SSB Bintang Timur kelak bisa melahirkan bibit-bibit pesepak bola Indonesia di masa depan. Kedepannya, SSB Bintang Timur Atambua juga akan melakukan coaching klinik sepak bola di sejumlah daerah di NTT. Sementara itu, pelatih SSB Bintang Timur asal NTT Abdul Muiz mengatakan, kegiatan ini untuk membangun bakat dan minat serta meningkatkan kemampuan basic skill dalam dunia sepak bola bagi anak-anak yang hidup di perbatasan. Festival ini penting diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan, pengembangan prestasi anak-anak NTT, khususnya di wilayah perbatasan, sejak mereka berusia dini. Dan kita yakin bahwa ada banyak sekali bakat-bakat anak-anak NTT yang memiliki bakat-bakat luar biasa. Kita yakin bahwa apabila anak-anak ini dilatih sejak dini, mereka didampingi sejak dini, maka mereka akan punya kesempatan untuk berprestasi di sepak bola Indonesia. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan prestasi di sepak bola luar negeri bahkan. Kita sudah bicarakan dengan Coach Esteban, Coach Bert Penturi. Hal ini sangat memungkinkan. Ada di lapangan SSB Sekolah Sepak Bola Bintang Timur Atambua. Ini dalam rangka festival sepak bola anak-anak perbatasan tingkat nasional yang digelar oleh manajemen SSB Bintang Timur kerjasama dengan PSSI Pusat. Ini salah satu kegiatan untuk membangun, meningkatkan minat, serta meningkatkan kemampuan skill ball atau basic skill anak-anak perbatasan, khususnya di wilayah Atambua, wilayah Belu, Malaka, dan TTU. Selain itu juga hadir dari Kabupaten Flores Timur, anak-anak usia 8-16 tahun mengikuti kegiatan festival sepak bola anak perbatasan ini yang dilakukan oleh dua instruktur tingkat internasional, yaitu Coach Bert Penturi dari Belanda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail, Tribrata TV. Salam Tribrata.